Saya janji, Pak. Saya akan buktikan kalau bukan saya pelakunya. Dan saya akan cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Kamu minta maaf sama Nada? Sorry, Nat. Sekarang terserah kamu, Nada. Mau memaafkan atau tidak, itu adalah hak kamu. Kalau aku punya ayah, aku mau ayah aku sebaik Pak Faris. Ricky yang selalu nyemangatin aku. Dia bilang, aku harus terus nyanyi supaya aku bisa ketemu semua orang tua aku. Bagus ya, orang yang masih bisa berpegang teguh sama mimpi dan cita-citanya. Saya salut loh sama ibu. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang benar. Maka teruslah berlatih. Karena saya sudah mulai percaya kalau Ricky tidak bersalah. Alex sama Rasti itu emang udah punya rencana. Dan dia sengaja nyuri piala-piala itu, terus ngebunyiin bel sekolah lo, biar satpam itu keluar dan nyangka itu mobilnya Ricky. Dan besoknya, Rasti yang nyimpen piala-piala itu di mobilnya Ricky. Saya mau cari Nada, Bang. Ada? Nada kan sekolah. Tadi gua masih tidur, dia udah pergi. Nada ke sekolah. Katanya Bimu dia nggak ada. Aku ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu. Dan Vito? Bagus, serius deh. Gue salut banget lo main pianonya. Gue kira tadi tuh pemain piano profesional yang sering live di sini. Ternyata lo. Biasa aja kok, belum lancar juga main pianonya. Makasih ya udah datang. Udah siap berangkat? Ya. Wah, suaranya bagus banget, Kak. Makasih ya. Sering-sering mampir ke sini ya, Kak. Ya. Duluan ya, Mbak. Mereka mau kemana ya? Tunggu. Kayak si Nada. Bener gak sih? Tapi kok jalan sama kembangunan itu ya? Vito. Coba lu perhatiin lagi deh. Kayaknya sih iya, Bim. Tapi kok kurang jelas, Bim? Tahu gue Nada tadi mau jalan ke supermarket. Hah? Jangan-jangan dia mau ikut jaket si Rasti, pacar nama musuh. Wah, gawat dong, Bim. Nih. Tadi gue ngeliat si Nada lagi jalan sama anak pembangunan itu. Siapa sih, siapa namanya? Vito. Vito kalau nggak salah namanya, Vi. Iya, Rik, Vito. Ricky! Lu denger gue nggak sih? Woi. Ricky. Terus? Iya, tadi gue liat si Nada lagi jalan sama pembangunan itu. Emang lu gak ada masalah apa? Dia mau jalan sama siapa aja, mau bergaul sama siapa aja itu urusan dia, bukan gue. Ngerti? Loh, gue pikir lu sama Nada ada sesuatu. Iya. Bukan lu sama Nada. Alah, kalian tuh udah berapa lama sih kenal sama gue? Hah? Masa kayak gini aja lu gak tahu gue gimana? Dengar ya, bukan berarti gue baru putus sama Rasti, terus gue gampang jadian sama cewek lain. Gue sama Nada cuma temen. Justru itu gue kenal lama sama lu. Kalau lu itu dari awal ngeliat Nada, lu langsung jatuh hati kan sama si Nada? Ayo lu ngaku sama gue. Jujur aja, udah gak usah pengen ngeles-ngeles sama gue. Gue tahu kalau lu
Gue yakin lu lagi kesel kan sama si Nada? Ya, gue kesel. Gue kesel ya, kesel. Bukan sakit hati, garis bawain, kesel. Ngapain dia pakai bohong sama gue? Hah? Itu doang kok, gue gak suka dibohongin. Ngapain dia bohong sama Bang Teguh kalau mau berangkat ke sekolah? Ngapain dia bohong ke gue kalau mau ke supermarket padahal pergi sama Vito? Hah? Kenapa? Apa karena dia pikir dia mau jaga perasaan gue supaya gue tetap konsen pas latihan? Dia pikir gue jatuh cinta sama dia? Hah? Dianya aja yang kegeeran. Dengar ya, intinya gue gak suka dibohongin. Makasih banyak ya, Fit, atas semua yang udah kamu lakuin sekarang. Dengan bukti-bukti yang kamu kasih tadi, aku yakin banget pasti aku bisa buktiin kalau Ricky tuh gak bersalah. Ya, by the way, lo bener-bener yakin kalau bakal nemuin nyokap lo lewat nyanyi? Aku ngerasa kalau aku sama ibu aku masih terhubung lewat nyanyi. Dan apapun bisa terjadi. Karena bernyanyi itu ajaib, Fit. Aku yakin, suatu saat nanti aku pasti bakalan ketemu sama ibu aku dengan cara bernyanyi. Kenapa, Fit? Ini nih, kayaknya ban mobil gue kempes lagi deh. Lagian gue gak habis pikir ya, gue gak ngerti jalan pikiran para cewek itu. Rasti mutusin gue hanya gara-gara dia pikir gue jatuh cinta sama Nada. Dan sampai sekarang, dia masih manas-manasin gue sama si sialan Alex itu. Yang jelas, gue harus balik ke sekolah sebelum hari Senin. Bu Rina udah ngelakuin yang terbaik buat kelas musik. Dan dia menaruh harapan besar sama gue. Gue gak boleh ngecewain dia. Kalian mau ikut apa enggak? Eh, ikut, ikut, ikut. Aku gak akan kecewain Bu Rina. Senin nanti, aku akan nyanyi sebagai murid tunas Mas Masa. Bagus kamu, Ricky. Bagus. Hey, Win. Eh, Rin. Eh. Jadi gak enak. Ibu Tanti kok jam segini belum tidur sih? Iya, ibu tadi sudah mau masuk kamar. Tapi gak sengaja. Ibu lihat kamu tadi dadah-dadahan sama Erwin. Oh, iya, belakangan ini Erwin emang banyak nolongin Rina, Bu. Dia juga baik sama Nada. Kamu harus mengerti kenapa Erwin melakukan itu. Maksud ibu? Erwin kan ngelakuin itu karena dia anggap Rina sebagai sahabat deketnya, Bu. Iya, itu menurut kamu, Rin. Tapi kalau ibu lihat dari caranya dia itu, iya, Erwin itu jatuh cinta sama kamu. Apa? Enggak, Bu. Kayaknya ibu deh yang salah paham. Erwin itu ngelakuin semua itu karena dia cuma mau bantuin Rina. Dia tahu aku lagi mencari anakku, Bu. Dia kasihan sama aku. Lagi pula,
Setelah apa yang dilakukan sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu, aku udah gak mau lagi mikirin masalah cinta. Rina, ibu minta lupakan masa lalu itu. Ya, apalagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan merusak masa depan kamu. Ibu mohon, kamu itu harus bangkit. Gak bisa, Bu. Gak bisa. Apalagi aku udah pernah punya anak sama laki-laki itu. Coba. Sial banget sih gua hari ini. Coba, ban gua kempes, nggak bawa dongkrak. Sabar, pasti bisa kok. Sabar. Bisa gimana coba? Pakai suara lo benerin ban gue bisa. Iya. Udahlah. Udah, pokoknya lo tenang aja ya. Lihat nih. Udah. Maaf. Boleh pinjem dongkraknya, Pak? Aduh, Mas, saya lagi buru-buru nih, Mas. Pak, bentar aja kok, Pak. Wah. Satu lagi. Wih, gila tuh orangnya, sinting. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa jadi penyanyi terkenal. Amin. Oh iya, Om. Temen saya ban mobilnya pecah. Kalau Om nggak keberatan, boleh pinjam dongkrak? Boleh. Tolong kamu ambilkan dongkrak di belakang. Berdua di mana? Ini gue udah keluar rumah. Kok belum datang sih ya? Yaudah, gue tunggu depan rumah. Pokoknya nanti kalau udah datang langsung ke mobil. Gue pengen buru-buru. Ngapain lo kesini?
Kamu gak perlu marah, Ras. Aku datang ke sini bukan mau cari gara-gara kok. Terus mau ngapain lagi? Aku justru mau selesaiin masalah. Aku gak mau semuanya jadi makin ribet. Semuanya udah jelas, Ricky. Mau gimana lagi diselesain ya? Aku tahu kok. Kalau kamu yang curi semua piala-piala di sekolah. Aku juga tahu. Kamu yang udah masukin semua piala itu ke mobil aku. Supaya aku disalahin kan? Iya kan? Jangan sembarang nuduh deh, Rick. Ya. Memang aku gak punya bukti. Tapi jangan salah, Ras. Aku bakal terus berusaha untuk cari semua bukti itu. Dan buktiin sama para jasa kalau bukan aku pelakunya. Dengar ya, Ras. Aku cuma gak mau bikin kamu malu di depan teman-teman kamu. Karena bagaimanapun juga, kita ini mantan. Kamu pernah pacaran sama aku 3 tahun. Aku gak mau nyakitin hati kamu. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kamu akuin semuanya, Ras. Aku juga kepengen tahu siapa orang yang udah bantuin kamu. Karena aku yakin, kamu gak mungkin lakuin semuanya sendiri. Dengar ya, Rit. Daripada lo bang mau waktu nuduh gue, mendingan sekarang lo pergi. Kalau perlu ajak tuh cewek kampung lo yang baru itu. Ajak dia ke Monas, ke Ancol gitu. Biar dia gak kampungan. Dadah. Have fun. Nada cinta. Nat, gue isi bensin dulu ya, daripada nanti kita mogok. Ya. Isi 100.000 ya, Mbak? Iya. Gue ke toilet dulu ya. Oke.
sih si biji enggak yang dikasih Erwin? Mengagetkan ibu? Enggak, ada apa? Saya sudah mengecek ke bagian humas dan ternyata mereka juga belum mendapatkan CD jingle iklan terbaru itu. Katanya Pak Faris baru akan menyerahkan materi iklan itu via email dan berkas CD. Yaudah. Oke, makasih ya. Ya, baik, permisi. Si mantap. Biasanya suka ada tuh. Selamat malam, Pak. Iya, Win. Maaf kalau saya mengganggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa. Saya baru aja balik dari kantor. Berarti Bapak sudah mendengarkan rekaman jingle iklan kita, Pak? Waduh, belum sempet, Win. Hari ini saya sibuk mengontrol laporan pengeluaran yang baru aja masuk. Tapi nanti begitu saya sampai rumah, saya usahakan untuk dengerin deh. Saya harap Bapak menyukainya. Saya percaya sama kamu, Win. Selama ini kamu nggak pernah ngecewain saya. Terima kasih, Pak. Tapi kali ini berbeda, Pak. Soalnya pengisi suara iklan itu kawan saya. Saya takut Pak Faris kurang suka, kurang puas. Win, pokoknya saya percaya sama kamu. Terima kasih, Pak. Kalau Bapak menyukai suaranya, saya akan pastikan dia untuk mengisi suara iklan berikutnya. Supaya kamu bisa selalu dekat dengan teman kamu itu ya? Ah, Bapak bisa aja. Iya juga sih, Pak. Sedikit ngarep gitu. Pak. Maaf nih, Pak. Bagaimana soal Rasti kemarin? Apa masih ada masalah dengan dia? Ya, begitulah, Win. Sampai sekarang Rasti masih marah. Dan gak mau bicara sama saya. Gimana, Rik? Lu udah berhasil ngomong sama si Rasti? Cuma. Malah gue penasaran sama Rasti. Tadi Via sama Nuri baru aja datang. Udah dia pergi sama Rasti. Lu susulin aja, Rik. Iya. Ntar juga ketahuan si Rasti sama teman-temannya mau kemana. Betul tuh, Rik. Gue pinjam motor lu ya. Hah? Emang motor lu kenapa? Nggak apa-apa, kita tuker aja. Oke. Gue berangkat sekarang. Hah? Yuk. Gua pinjam ya. Hati-hati ya. Empul lo bunyi tuh dari tadi. Thank you. Halo Fit, di mana lu? Gua sih udah baru sampai di sini nih. Dan gua harap lu udah deket ya. Gua nggak bisa bawa dia ke sana, Lex. Gua nggak tega ngelakuin ini. Lu nggak bisa gitu dong, maksud lu pelin-pelan banget sih jadi cowok. Lex, ada apaan sih? Gua nggak bisa ngelakuin ini, Lex. Dia tuh lugu banget. Jadi gua nggak tega. Gua nggak bisa pokoknya, Lex. Lugu kata lu. Ya oke, serah pendapat lo apa. Sekarang gini, gue nyimpan video lo ciuman sama cewek lo. Dan lo gak mau itu nyebar kan? Kalau lo mau itu nyebar, itu serah lo. Sekarang gue kasih pilihan, lo mau gue sebarin video itu, atau lo bawa Nadia ke sini? Lex, ada apaan sih? Ceritain dong, gue penasaran Vito ngomong apa sama lo.
Yaudah sekarang gini. Gue sebarin video lo atau lo bawa Nada kesini. Lo gak mau kan hubungan sama cewek lo berantakan? Oke? Terus gimana dong, Lex? Kalau Vito gak mau bawa Nada kesitu, rencana kita sia-sia. Hai sayang, gimana Ras? Kira-kira Vito jadi nggak bawa cewek kampung itu ke villa keluarganya Alex? Alex bilang kalau Vito pasti bawa Nada ke sana, karena dia udah nggak punya pilihan lain. Gue rasa Alex benar kenapa Vito lebih milih Nada dibanding ceweknya. Sandra, lo jangan di situ dong. Pemandangan gue nggak jelas nih ah. Maaf, Ras. Kenapa berhenti, Fit? Kamu kenapa? Sorry, Nat. Harusnya gue udah bilang ini dari awal. Hmm? Bilang soal apa? Lo gak tahu siapa gue, Nat. Dan maaf, gue udah ngelibatin lo ke situasi yang kayak gini. Gue tahu kok. Lo nggak tahu apa-apa, Nat. Gue ini jahat. Aku udah tahu semuanya kok. Dari awal harusnya aku udah nyangka kalau kamu itu temen Alex sama Rasti. Jadi ya udah pasti kamu bakal belain mereka. Tawa mulu. Eh, gue tuh hari ini cantik gak sih? Enggak tuh, biasa aja. Emang kenapa sih? Iya, soalnya cowok yang pakai motor di belakang tuh ngikutin kita terus. Fans gue kali ya. Dari kapan ngikutin kita? Dari pas kita cabut dari rumah lo. Bego banget sih. Kenapa gak bilang sama gue dari tadi? Itu Ricky tau gak? Hah? Masa sih? Dia tahu kalau gue bakal ketemuan sama Alex. Biar dia dapet bukti kalau dia tuh gak bersalah. Dan sekarang gue gak bisa ketemu sama Alex. Nada cinta. Nada cinta. Dia tahu kalau gue bakal ketemuan sama Alex. Biar dia dapat bukti kalau dia tuh nggak bersalah. Dan sekarang gue nggak bisa ketemu sama Alex. Apa ada orang yang ngomong sama lo? Enggak kok, enggak ada yang bilang sama aku. Tapi aku bisa ngerasa aja. Maksud lo? Waktu kamu ngajakin aku ngobrol di Cafe Pelangi,
aku ngelihat dari jendela kalau ada orang yang foto-fotoin kita. Aku bingung aja, buat apa dia ngelakuin itu? Kalau emang tujuannya mau ngasih foto-foto itu ke Ricky, apa gunanya? Aku kan bukan pacarnya Ricky. Jadi percuma aja kalau orang itu mau buat Ricky marah atau cemburu ngeliat foto kita. Sama sekali gak ada gunanya. Karena aku sama Ricky itu gak ada apa-apa. Jadi... apapun yang terjadi, aku tetap pengen Ricky balik ke sekolah dan ikut kompetisi. Jadi, aku akan ikut kamu kemana aja supaya aku dapat bukti-bukti kalau Ricky gak bersalah. Tapi, Nat... aku mohon sama kamu. Cuman kamu yang bisa bantuin aku. Pasti tahu deh gue ngikutin dia. Makanya dia langsung balik ke kantornya papanya. Gue harus cari cara lain. Ricky udah cabut. Emang dia pikir dia pinter ya? Rasti? Ngapain kamu di sini? Mama, tadi aku Sandra sama Via kebetulan lewat sini. Terus ya aku tahu Mama di sini. Aku minta izin sama Mama aku buat pergi sama mereka. Iya Tante, boleh nggak Rasi pergi sama Sandra sama Via juga? Boleh dong Sandra. Kalian selamat bersenang-senang ya. Ma, aku pergi dulu ya sebelum Papa tahu kalau aku di sini. Ya kamu tenang aja. Papa juga lagi nggak di sini. Dia lagi sibuk peluncuran produk barunya itu. Oke, kamu hati-hati ya. Ya, Ma. Hai. Hai. Eker ya. Semoga semua berkas untuk peluncuran iklan besok nggak ada yang ketinggalan. Ini kan rekaman jingle iklan yang dikasih Erwin kemarin. Dan sampai sekarang aku belum sempat mendengarkannya. Mendingan aku dengerin sekarang. Kalau nanti-nanti malah lupa.
bibirku. Semuanya jadi ribet kayak gini. Kenapa sih perempuan hobinya bohong? Ya udahlah, Rik. Lu sabar aja kali. Wah, lu hari gini masih ngomongin sabar. Tahu enggak? Dia itu udah empet banget. Iya lo. Komen lu enggak penting. Ye, si saya itu bener. Kalau kita bisa mikir, kita itu bisa ngelakuin apaan aja. Lu. Ricky. Nih, ada paket dari kamu. Dari siapa? Gak tau, gak ada nama pengirimnya. Kakak keluar ya. Ngapain gue dikirimin beginian? Wah, ini pasti kerjaannya Rasti. Wah, si Rasti kayaknya mau bikin lu cemburu nih, Rik. Sama sekali. Kamu berikan semua rahasia perusahaan suami kamu. Apa sebenarnya keinginan dibalik ini semua? Erik. Sorry Erik, gue pengen ngambil gitar bass gue. Soalnya gue pengen latihan besok. Apaan nih, Erik? Kok Rana bisa foto sama dia sih? Tiba-tiba aja ada yang ngirim gue foto kayak gitu. Dia pikir mau bikin gue cemburu kali ya. Tapi dia salah. Ya mana mungkin gue cemburu sama Nada. Gue sama dia gak ada apa-apa. Lo tenang dulu, Rik. Mungkin maksud Nada tuh bukan gitu. Ya terus apa lagi? Gue kenal sama nih cowok. Dia ini sahabatnya Alex. Gue sering banget lihat mereka nih main. Serius lo? Serius gue, Rik. Gue jadi curiga, Rik. Jangan-jangan Rasti punya rencana buruk terhadap Nada. Melalui temannya Alex ini. Wah, gawat nih. Nada dalam bahaya, Rik. Bisa aja mereka membuat rencana buruk terhadap Nada. Supaya Nada tuh gak bisa ikut kompetisi sama lo. Wah, sialan. Kita harus cari Nada. Alex biasanya latihan musik di villa keluarganya. Pasti coba bawa Nada ke sana. Kalau gitu kita sekarang ke sana. Gimana? Oke. Gak salah nih. Istri saingan terberatku datang sengaja mendadak untuk bertemu denganku. Langsung aja, aku mau nunjukin ini ke kamu. Rencana pembuatan iklan yang akan dibuat oleh perusahaan suami aku.
kamu nggak salah nih. Enggak. Semua ada di CD itu dan pasti bermanfaat. Tapi aku nggak yakin sama sekali. Kamu berikan semua rahasia perusahaan suami kamu. Apa sebenarnya keinginan dibalik ini semua? Aku nggak butuh apa-apa. Aku nggak yakin seperti itu. Jangan-jangan kamu menginginkan sesuatu yang... Cukup, Gustaf. Aku bilang aku nggak butuh apa-apa. Dan kamu nggak usah mengingat-mengingat masalah. Aku bisa tangani semuanya sendiri. Oke? Okay? Aku permisi. Ini dia mobilnya. Ya ampun. Mobilnya persis banget sama punya Ricky. Ya udah. Sekarang lo mendingan foto mobil ini buat barang bukti. Dan jangan lupa, lo juga harus ngambil plat nomor palsunya di dalam. Ya. Yeah. Gue nunggu di luar buat jaga-jaga. Semua udah kayak yang lo pengenin kan? Ya. Yang lain jangan ada yang ribut ya. Oke. Sekarang mana handphone? Gua harus menghapus semua bukti yang ada. Aja.
jalan masuk, gue nemuin ini. Loh, ini kan mungkin ada, ya kan? Pak Faris? Tumben, Pak, malam-malam.